Lelang dakwah, jual rugi apartemen untuk Masjid Ayah Sofia Kota Malang yang dananya 100% digunakan untuk pembebasan dan pembangunan Masjid Terpadu Ayah Sofia Kota Malang. Seorang hamba Allah mewakafkan apartemennya kepada Ayah Sofia untuk menutup biaya pembebasan lahan Masjid Ayah Sofia Kota Malang. Satu unit apartemen full furniture, dijual rugi dengan harga 500 juta saja. Kami berikan kepada muhsinin yang terlebih dahulu menghubungi kami. Dari tanah ini, bantu Ayah Sofia. Mari kita bersihkan bersama Ayah Sofia. Segera hubungi Ayah Sofia untuk bisa kita bayar tanah ini dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Ustaz, saya ini S2-nya di Amsterdam. Iya, dan itu atas arahan amanah Bapak Rektor. Jadi saya aslinya pengen ke Malaysia. Nah, tapi waktu itu ya Ustaz Hamid ini kan murid dari Al Habib Prof Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau di sekarang domisilinya di KSIS UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Ya, jadi tapi kemudian dalam pandangan beliau ini fundingnya kita belum ada. Jadi Anda susah dapat beasiswa kalau di sana. Di Malaysia? Ya, di kampus itu. Naam, ya. Itu. Udah, coba kalau kamu mau, kamu ke Amsterdam aja. Amsterdam? Di sana ada kampus yang saya pernah ke sana. Jadi setahun yang lalu sebelum... Metaland Spreken? Ini. Oh. Bice? Ya, Bice ya. But, ya, ich bin Netherlands spoken. Ya, tidak lancar memang. Ya, kota Anas. Bagus juga. Saya ambil fakultas. Nah, saya ambil ini interreligious relations waktu itu. Di Amsterdam. Iya. Di mana itu di Amsterdam? Di VU. Oh. Iya, Abraham Kuyper. Oh. Anakku. Oke. Ya, bulan nice. Bulan 51. Start ini apa tremnya? Nah, ya tapi gitu. Tapi nggak pernah main sih start ya. Jangan main ke situ ya. Lewat saja. Nah, lewat saja, alhamdulillah. Lewat. Oh, ini jadi orang bilang langsung yang di nonton apa video ini lah. Oh, itu curhatan berdua tuh dua-duanya. Enggak. Ada tempat-tempat asik di sana. Aduh. yang sebaiknya dihindari. Ya, ya, absolutely. Ya, kayak. Insya Allah. Red District dan kawan-kawan lah. Okay. Pokoknya kayak gitulah ya. Alhamdulillah Ustaz, saya dengar ini saya sungguh berbahagia. Kenapa? Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, Belanda gudang ilmu Ustaz. Belanda tuh gudang ilmu. Pada suatu kali Ustaz ya, seorang pendeta senior dari Indonesia menemukan peta blueprint bangunan sekaligus tanah ruang bawah tanah dari satu gereja tua di Bogor. Oke. Gereja Protestan Indonesia bagian barat di Bogor. Oke. Itu blueprintnya tuh ada di Leiden. Oke. Sampai nama-nama lonceng itu ada 3 atau 4 lonceng di atas itu atau bahkan 7. Itu setiap lonceng ada namanya. Oke. Baik. Luar biasa. Jadi saya sangat bersuka cita karena ada yang selain dari saya yang pernah tiba di tempat tadi. Dulu Ustaz di mana? Saya tidur di Bilderdijk. Bilderdijk tuh di Leiden. Oke. Itu dulu BA atau? Hah? Dulu? Saya nggak mau sebut, karena nanti orang maki pasti. Oke, baik, siap. Tidak. Iya. Jadi itu
bukan secara apa ya, secara saya menghindar, tidak. Tapi itu nanti akan dibuktikan dari pemaparan. I see, see. Orang-orang yang yang pernah sekolah di sana itu pemaparannya beda loh. Oke, okay, baik. Coba lihat ya. Orang itu mau dia ekonomi, mau dia law, dari hukum, mau dia dari apa apa kayak ing. Oke. Okay. Orang-orang ing, yeah. Orang-orang yang bekerja di bidang konstruksi dan okay. sebagainya. Lihat deh, kalau dari Indonesia atau dari negara lain, kalau ada anak-anak dari Holanda datang yeah. itu, cara pemaparannya beda. Oke. Okay. Lebih konstruksional. See. Lebih bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Begitu. Saya sangat senang Ustaz belajar perbandingan agamanya di sana. Ya, itu lagi-lagi. 2016. Jadi saya juga LPDP. Jadi apa ya? Ya, saya sebenarnya sebagai seorang santri kan tugas utamanya manut sama guru ya. Jadi, oh, nah Ustaz. Ya nama-nama aja, tapi ya saya tuh beberapa kali itu sama Ustaz Hamid itu jadi ada tawaran di Oxford buka yang scholarship Islamic Studies. Nah, kalau kesini gimana Ustaz? Oh, bagus itu. Tapi ya nanti ajalah. Nah, itu. Nah, terus Ustaz Hamid kan juga MPhil-nya di Birmingham. Nah, jadi waktu open admission juga Ustaz, anak bisa ke Birmingham enggak tuh? Bisa aja sih. Tapi ya nanti dulu lah gitu Ustaz. Nah, terus ketika Prof Amal juga waktu masih jadi rektor sekarang jadi kiai di bidang pimpinan sekarang. Waktu itu buka bisa Brunei. Nah, itu kalau ini Brunei buka gimana, Sat? Wah, iya, bagus itu. Banyak juga beasiswanya kata Prof Amal. Tapi ya itu ya. Ini orang-orang berilmu semua. Tapi belum juga bilang habis itu. Ya. Tapi ini Belanda dulu aja lah, inti fokuskan. Kalau enggak dapat baru. Waktu itu sudah dapat LOE sudah. Jadi waktu itu tinggal nunggu yang LPDP-nya aja. Saya juga pertama enggak dapat, tapi yang kedua baru dapat. Luar biasa. Jadi ya udah secara kontrak moral yang tertulis dan secara kontrak yang tertulis dan moralnya juga karena saya alumni ISIT dari Gontor pertama yang S2 LPDP ke Eropa. Allah. Jadi hari ini terakhir ada Ustadz Saifullah yang di Sydney. Besok pulang Allah. Beliau ngambil education. Terus ada Ustadz Alif yang kuliahnya jadi sekelas sama Habibur Rahman El Sirozi di Leipzig. Allah, ngambil Arabic language itu. Arabic language. Terus yang dua orang ada di Kingston sama sama di Kingston sama di satu lagi. Pokoknya duanya di Inggris, PhD dua semuanya. Terus yang baru pulang Ustadz Dr. Harda Armayanto. Tapi beliau di Malaysia. Comparative religion. Itu beliau murni tapi sekarang ngangkat menjadi diamani di Kaprodi di Pasca di Abu. Ya, terlepas dari itu, artinya memang ya kamu amanah Gontor ya seperti itu. Saya senang dengar hari ini saya Ustadz Ipung mengajak saya ke tempat ini, saya sangat bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena saya dibukakan bahwa ternyata Allah telah mempersiapkan tunas-tunas Amin. Mujahid di bidang pemahaman agama secara ilmiah. Tidak asal tembak Ustaz. Karena sekarang banyak bertumbuh orang-orang yang maaf ya, maaf, jangan marah. Jangan marah. Yeah. Ini dasarnya tuh enggak, dasarnya goyah, yeah. Dasarnya enggak apa, settle gitu, pop gitu. Ketika mengutarakan satu statement atau pemaparan, itu dengan mudah bisa digoyah. Insyaallah. Tapi insyaallah, saya dengar antum cerita tentang latar belakang pendidikan antum, luar biasa bos, luar biasa Ustaz. betul sekali. Kenapa? Karena begini ya. Suka tidak suka yang seperti tadi saya ulang itu, suka tidak suka dan setuju atau tidak setuju, pola pemahaman, penanaman pengetahuan secara Eropa, bagus kan? Secara penanaman ya, bukan idenya, bukan esensialnya, tapi cara mereka menanamkan itu dapat gitu loh. Maksudnya gini, kalau kita bandingkan, maaf,
di Indonesia tuh terlalu banyak mata pelajaran anak-anak SD ya. Okay. Sehingga bingung mau diambil di mana. Sehingga kalau di negara-negara Eropa, orang lebih dini mengetahui untuk dia arahnya expertnya apa. Yeah. Expertise-nya apa. Keahlian khususnya itu dia apa, dia sesuai dengan hatinya. Nah, kalau di sini enggak. Dan insya Allah, berarti saya juga dengan demikian boleh apa ya, secara lega bertanya kepada Ustadz. Ustadz kenapa berani-berani amat pakai Judaism? Apa pemahaman Judaism? Nah, itu kalau itu kita gak... ini yang saya simpen dari tadi sore. Berani-berani amat pakai Judaism. Ya, kalau mata kuliah kan kita emang nggak bisa lari dari SK. Nggak. Cuman emang, dan saya pribadi itu materi yang saya paling nggak suka sebenarnya. Ngomonginin Bereshit, Shemot, Baika, muter lagi. Jadi sebenarnya anak-anak mahasiswa juga, saya juga pusing gitu kan. Iya. Ya kadang-kadang belajar Hebrew dikit-dikit. Apa? Ya itu, ya hadut, ya hadut, ini ya, ini ha, talnya, itu taknya gitu kan. Sabat, materi sebelum terakhir membahas sabat. Jadi sabat itu ya anak-anak, itu seperti kita umat apa, di hari Jumat harus beribadah. Ngapain nih satu bu? Ya kayak gitu pertanyaannya, untuk apa sih kita belajar kayak gini-gini? Tapi ya yang saya tekankan di saat tadi yang seperti Ustadz sampaikan di sana, memang ini kalau mengutip kalimatnya Jail Had Abdullah Wasi'an almarhum, gitu kan? Jadi belajar agama lain itu bukan buat menjelekkan, tapi buat memperkuat akidah kita. Ya sebenarnya kalau jadi itu Pak, itu tadi Bapak Dekan Ustaz Samsul tuh udah Rizal tuh Judaisme aja sampai kelotok. Aduh. Tapi saya ya. Dulu profesor saya juga yang di Amsterdam itu Prof Mariana Moyah itu. Ya beliau itu keahliannya di Jewish Christian Dialogue After Holocaust. Jadi keahlian beliau di situ. After Holocaust. Iya, betul. Jadi tapi beliau tuh orang Belgium aslinya, tapi ngajar di Belanda. Jadi banyak yang kayak gitu. Iya, jadi PP-nya berasal Amsterdam gitu. Jurusan apa? Iya, hubungan antar agama. Dan di sana juga mahasiswanya cuma 3 orang. Yang banyak tuh di conflict resolution itu sampai 20-an gitu kan, yang bodoh-bodoh kayak HI itu. Iya. Ini teman saya itu satu orangnya Hindu dari Pakistan. Dari Nepal, namanya Anuradha Kafle. Tapi dia katanya it has been years since my last visit to the shrine, katanya kayak gitu. Jadi dia udah kayak ya udah lama gak ke kuil katanya di Pak Dempal itu. Satunya lagi namanya Ruben Nesvabda. Dia orang Amstelveen. Dia agnostik gitu. Agnostik. Ya. Terus dia tesisnya bahas Ibnu Taimiyah. Nah, waktu itu ada teks teks apa ya kok? Pokoknya bahasa Arab itulah, 2 halaman. Coba ini tolong terjemahin buat saya gitu. Ya udah tak main lah, kan bahasa Arab. Ya santri bisa bahasa Arab ya meskipun itu. Ya oh gitu toh. Tapi kenapa? Nah, jadi dia menggunakan pemahaman yang mungkin, jadi dia mendengar teman-teman apa pemahaman yang dari orang inilah, anggap ya dapat apa transliterasi atau penelitian. Ya. Oh enggak gitu artinya, emang maknanya begitu, tapi makna istilahinya tidak begitu. Iya. Itu kan kadang-kadang ada call yang disalahpahami. Oh jelas. Jadi kemudian, oh enggak gitu maknanya men. Ya ini orang bule kan ya, temen-temen nanya, masih tesis ini. Oh. Jadi saya selesai setahun, dia 3 tahun. Oh. Ya kalau LPDB kan harus selesai dan kembali. Nah ini, lihat ini Menara Gontor. Ini aslinya karena buat ulang tahun Gontor 90. Ini kita kemana Ustaz? Kiri apa langsung? Ya mungkin ini kita tutup dulu, setelah ini kita siap. Kita tutup gak apa? Tutup dulu mungkin. Baik. Oke. Saya sangat suka sekali Ustaz ya. Ustaz Ipung, kita dapat berkah dari perjalanan Ustaz Rizal menempuh pendidikan. Kiranya menjadi berkah ini juga buat semuanya. Ini gak apa-apa, sambil jalan sambil ngobrol. Sambil jalan aja gak apa-apa. Siap. Gak usah tutup. Ini Ini kita gimana? Apa dari Al-Azhar apa berhenti di Al-Azhar atau gimana ya menurut antum? Boleh. Al-Azhar nanti turun di mana? Di Sameko apa gimana? Sameko turun langsung Sameko aja enggak apa-apa. Oh gitu. Elfnya di belakang kan? Oke. Okay. Ini yang santri ya, tadi mahasiswa. Oke, betul. Jadi kita nyari tempat yang agak bisa keliling-keliling. Kemarin belum bisa keliling maksudnya. Oke, ya Masya Allah ini juga tadi amanahnya seperti itu. Karena lagi masa ujian, Sat. Oh, nanti sudah mulai ujian. Sudah jam 8 malam. Iya. Itu sudah sakral sekali situasinya. Kita enggak bisa masuk. Iya. Nah, sekarang kita masih bisa masuk. Luar biasa. Jadi kita mau cek waktu sampai mungkin insyaallah
8:30 8:30 Tapi nanti kalau emang kita jam 7 lebih dikit sudah bisa, nanti kita ke Pondok Gontor Lama. Insya Allah. Tempatnya mbahnya Allah para pendiri. Okay. Jadi ini kalau bahasanya orang sekitar, ini Pondok Modern Gontor, ya Gontor yang baru, tapi Gontor lamanya di Desa Tegalsari dekat dari sini. Allahu Akbar Kabira, ya Allah. Ku mengucap syukur padamu, ya Allah. Ini maaf tadi itu rumahnya almarhum Kiai Sukir tadi, yang tadi baru lewat tadi. Tadi kelewat. Ini masjidnya. Nah. Oke, ini menaranya ini aslinya tingginya 90 meter. Allahu Akbar. Ya, karena ulang tahun pondok ke-90, tapi atas koordinasi Lanut Iswahyudi Magetan jadi kurang berapa meter gitu, mohon maaf. Saya agak lupa. Karena mempengaruhi ya, aviasi. Ya, ya pasti. Penerbangan gitu ya. Ya. Nah, ini Mas Kan ini apa di mana? Di sini ya. Oke, siap-siap tonton. Ini asramanya anak baru. Oh. Ini anak baru, itu rumah kantor pimpinan, dulu rumah pendiri di situ. Sini dong. Itu yang ini yang ya yang depan ini yang putih ini. Sini balai pertemuan yang sudah sekian puluh tahun. Allah. Ada. Nah, oke, kita di sini aja nanti. Oke, bisa tuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan ke habis sambil itu, guys. Siap, siap, siap. Ini rumah dulu, rumah keluarga pimpinan yang dulu dari awal di sini, guys. Oke. Jadi dulu gedungnya tuh cuma satu ini, terus ini gedung madrasah, dua lantai ini dua madrasah. Sama itu masjid pusaka. Jadi dulu areanya cuma segini. Oh. Tapi sekarang luasnya ya. Bahkan punya cabang juga di. Ya, santrinya kurang lebih totalnya 35 ribu. Oh. Semua cabang. Termasuk yang di Poso, di Aceh. Poso? Iya. Yeah. Luar biasa, Masya Allah. Nah itu lihat jadwal ujiannya. Oh iya, ya Allah. Bilang hobi ya? Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Antum mau kan lihat. Masyaallah. Bilim tihan ikumul mar'u yuhan. Nah. Ya, di Gontor kita punya tradisi ujiannya itu ya sangat jujur. Jadi tidak ada rukhsah. Nah. Kalau dia jawabannya nilai 8, 8. Nah. Oh, 7, 7. Nah. Ini jadwal ujian. Assalamualaikum. Dari mana, Ustaz? Ini masih santri, ya. Masih tolip. Allah. Ajib, ajib. Minana, minana. Antum minan? Bekasi. 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 Bekasi Aina. Allah. Berpucung. Allahu Akbar Kabira. Gimana dah antum mana? Gimana dah? Ajib, ajib. Lima ada? Lilim. Lilim? Mau, nak boleh tutup. Ya, ya. Ya Allah. Allah. Kelas satu balik. Mau mana? Udah, udah. Ya Allah. Ini sampai kapan jadwalnya? Ujian sampai nanti jadwalnya sudah hari pertama atau hari itu sudah hari berapa ya? Saya juga lupa ini, entah. Ya mutarih sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal? 6 Oktober. Berarti sekarang tanggal hari kelima. Berarti hari ya tanggal 5 nih kan? Arbi'a. Iya benar. Hari Rabu ini ya. Hari Rabu 29 Safar 14:42 6 Oktober hari ini. Ini setelah hujan libur atau libur tapi tidak pulang. Oh, kalau dia memang kondisinya enggak. Iya, betul. Takutnya kalau pulang kan masuknya juga sulit lagi. Iya, betul betul. Tapi antum mau ini saya kalau ini pesannya dari Ustaz Samsul juga. Jadi di Kediri dan kampus Kediri dan Kandangan itu prodinya SAA aja. Woi, hebat. Iya. So ya, more than 100 of students concerned in comparative religions. Nah itu. Wow, kalau saya ke Kediri. Wis. Siap. Ayo kapan-kapan. Kalau di Kediri sekarang sudah ada akidah filsafat. Tapi yang di Kandangan masih pure cuma esa. Jadi core-nya di situ. Saya masuk core-nya. Siap. Insyaallah. Saya senang sekali karena ada penghargaan gitu loh, Ustaz. Kepada bidang SAA ini, karena orang menganggap kelas 5, kelas 3 SAA. Insyaallah. Tapi ketika saya dengar begini, berarti penghargaan yang besar oleh kita. Insyaallah, insyaallah. Kepada SAA. Nah, ini yang selalu diberikan oleh guru-guru kami. Kenapa prodi apa jurusan pertama itu PAI kan? Pendidikan Agama Islam sama Perbandingan Agama itu ya, karena PAI-nya buat ta'lim. Nah, PA-nya ya buat buat konter dan seterusnya buat mengabdi kepada masyarakat. Allahu Akbar.